Salam sejahtera. Jadi pada paparan hari ini saya akan berikan dua keping koleksi rakan kita yang ya bercadang untuk melelong duit shilling beliau. Namun setelah diteliti hanya sekeping yang boleh dilelong. Itu pun dalam keadaan yang masih lagi ada orang kata rust ataupun pengaratan. Jadi cadangan saya lah ya kepada kolektor-kolektor lama dan juga yang berminat untuk membeli ataupun menyimpan duit lama, perlulah diingat bahawa kualiti memberikan jaminan kelangsungan ataupun nilai bagi koleksi kita. Kadang-kadang kita nak lelong, tapi kita kena lihatlah ya apa yang kita ada. Jadi bukan kita nak menghina, tetapi koleksi ini suka untuk dilelong. Jadi oleh itu perlulah ya pembaik pulihan, penambahbaikan. Jadi apa cara sekalipun kita perlu ya tengok kepada value-nya. Jadi untuk lelongan kepingan ini hanya mampu diletakkan RM100 sahaja. Sebabnya ada ya sedikit ya orang kata ya rust itu. Jadi ya kepada pemilik ini ya apa kandayo. Jadi untuk koleksi yang ini langsunglah tidak boleh disebut harga lelongan. Sebab kalau diperlihatkan memang ada berlaku kakisan kimia yang sangat tinggi. Jadi mungkin ada ya cat, stain dan sebagainya yang telah melekat sekian lama. Jadi perlu pemulihan. Jadi ya, elemen-elemen ini yang menyebabkan turun harga. Telah banyak kali saya berkatakan bahawa kadang-kadang kita nak melelong, tapi bukan semuanya boleh dilelong. Jadi ya untuk sembang-sembang pada hari ini ya, jadi MCO yang ketiga ini diharapkan dapatlah melandaikan ya angka ya COVID-19. Melandai itu maksudnya menurunkan. Jadi kita harap kepatuhan kepada SOP itu memberikan hasil yang memberangsangkan, sebab MCO yang ketiga ini terpaksa dilakukan oleh kerajaan. Jadi kita janganlah membazirkan masa MCO ini ataupun membazirkan usaha kerajaan ini. Kita yang rugi sebenarnya. Jadi bersama-samalah ya membantu kerajaan menjaga SOP dan melandaikan, jika boleh zeroing ya the cases. Sebab yang dirawat sekarang ini adalah 30,000 lebih. Mungkin hari ini mencapai 40,000. Jadi itulah angka yang sangat tinggi. Ya, maksudnya mereka masih dirawat. Dan kes harian pun melebihi 3,000. Jadi itu yang kita takut. Ya, dalam selang seminggu pun sudah ada 21,000 kes. Jadi pertambahan itu akan menyebabkan ya, jumlah ya, positif COVID yang masih aktif mungkin mencecah 50,000 dalam tempoh ya pertengahan Mei ini. Jadi ya sabar-sabarlah, dan itulah di tengah-tengah tu stain yang ketara. Sebab itu duit shilling ini, walaupun ya duit shilling petak ini pernah saya letakkan harga RM10,000 ya untuk koleksi yang terbaik, tapi untuk kawan kita ini boleh letak RM100.